Dia powernya sangat kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada servisan masuk sebuah speaker aktif merek DAT, produk terbaru. Jadi di sini sudah support Bluetooth. Skrupnya sudah saya lepas. Saya sudah bongkar. Penyakitnya menyala, cuma nggak ada suara keluar. Ini kitnya menyala. Berfungsi bisa baca memori. Terbaca, tapi tidak keluar suara. Oke, langsung saja kita bongkar semua. Ini dia kontrolnya, jadi mesinnya sudah kita lepas, dan ini untuk mesin yang di belakang, mesin powernya. Sekarang saya mau tes, ini dia. Dia menyala seperti ini. Cuma suaranya tidak keluar. Oke, tunggu saja. Ini dia powernya. Jadi transistor sudah saya buka dan ukurannya semua bagus transistornya. Dan ternyata setelah saya copot, bermasalahannya ada di drivernya. Di sini powernya sangat kecil, jadi saya sudah copot ini. Ini dia. Powernya sangat kecil. Dan saya sudah ukur di sini transistornya ada yang jebol. Yang ini saya sudah copot. Dan saya sudah sarankan ke pemiliknya supaya diganti power saja agar lebih awet dipakai. Dan selanjutnya kita akan ganti power menggunakan power ini lagi. Mengganti yang driver ini dengan driver. Oke, langsung saja kita ganti powernya. Oke, pemasangannya di sini sangat mudah. Jadi ini kit drivernya. Sini ada negatif, positif, dan CT. Ini ada 3 kabel untuk tegangannya. Pertama saya pasang ini kabel yang tunggal ini untuk CT. Oke, sudah. Terus saya pasang di CT juga. CT. Sini. CT. Oke. Terus ini merah dan hitam. Yang hitam saya simpan di saya solder di negatif dan plus saya solder di yang di merah, kabel merah. Dan ini juga kita pasang di, lihat saja di diodanya, ini dioda di belakang elko. Ini plus, kita simpan di plus. Saya solder di kaki elko. Dan ini negatif. Oke, sudah. Selanjutnya kabel untuk input 3. Terus yang di tengah saya disimpan di ground. Saya solder di ground. Oke, ground. Dan in RL. Oke. Nah, yang masuk ke mesin ini saya sudah telusuri jalurnya. Yang masuk ke driver ada 2 elko di sini yang masuk ke driver. Di sini juga ada tulisan, di sini tulisan R in L in. Kita telusuri jalurnya terus solder di situ. Jadi jalurnya ini ada di sini. Dari sini yang ini. Oke. Sama ini.
dan kita simpan di CT. Oke, sudah. Ini sudah ganti power, selesai. Dan kita akan tes menyala, tes bunyi. Ini sebagai alat tesnya, pakai speaker. Malah lebih bagus dari awalnya, driver aslinya lebih nendang. Oke, selanjutnya kita akan pasang nanti di sini drivernya di atas sini. Dan untuk outputnya, output RL, nanti kita pasang di jalur protektor outnya, jalur protektor out dari powernya. Jadi kita nanti pasang di sini, sama di sini. Kabel kita kasih kabel di sini yang RL kit. Power tambahan ini kita masukkan di sini. Ini yang dua agar protektor bawaan bekerja. Oke. Oke, selanjutnya saya akan pasang di sini agar lebih rapi. Oke, saya cut saja agar lebih cepat. Di sini saya sudah pasang semua kabelnya, saya sudah modif. Jadi transistor saya pindahkan di heatsink aslinya agar lebih awet, agar kipasnya bekerja maksimal. Heatsink aslinya saya lepas. Jadi pemasangannya seperti tadi, cuma saya rapikan. Terus untuk RL outnya masuk di sini tadi. Terus jalur ini kita potong. Oke. Kelihatan. Ini kita potong. Terus sini kita sambung RL out-nya. Itu input dan tegangan. Selesai. Jadi kalau pakai asli juga enggak apa-apa, tapi kalau masuk di boxnya biasanya enggak muat kalau pasang heatsink aslinya. Jadi saya rubah, pasang di sini, buka transistor dan pasang di heatsink aslinya. Oke, sekarang tinggal dirapikan. Oke, tis. Oke, selesai. Perakitannya sudah jadi. Jadi tinggal pasang di box. Sudah jadi. Kita langsung pasang di box-nya.
pasang semua skupnya. Kita akan tes.